Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya mau masak sayur keong daun singkil. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara buatnya. Di sini ada 2 butir bawang merah, lalu ada 1 butir bawang putih, dan 3 butir kemiri, 6 buah cabai rawit, dan 3 cabai merah. Lalu di sini ada kaldu bubuk, garam, gula pasir, dan ini keongnya. Nah, ini keongnya ya. Lalu kita ulek semua bahan-bahan yang tadi sampai halus. Nah, ini sudah halus ya. Lalu saya panaskan air. Airnya sampai setengah mendidih, lalu masukkan keongnya. Dan bumbu yang tadi saya ulek, saya masukkan. Nah, ini airnya sudah agak menyusut ya. Lalu kita aduk-aduk biar rata semua bumbunya. Nah, sekarang saya masukkan kaldu bubuk, garam, dan gulanya. Lalu saya aduk kembali sayurnya biar tercampur rata semua bumbu-bumbunya. Nah, ini sekarang saya masukkan daun singkilnya. Dan yang terakhir ini saya masukkan cabai rawitnya. Kita aduk kembali. Nah, ini dia sayur keong daun singkil sudah jadi. Ini pastinya rasanya enak banget. Rasanya itu pedes, seger, dimakan anget-anget pastinya enak banget. Silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.